Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari GT08 Pro. Dan inilah tampilan dari GT08 Pro. Tampilannya simple dan juga elegan, dan tentunya tetap kelihatan mewah meskipun harganya cuma di 290 ribuan. Headphone ini juga enak banget meskipun kalian pakai buat bepergian, karena headphone ini bisa kalian tekuk atau lebih tepatnya bisa kalian lipat. Bisa dibilang sebagai headphone hybrid ya, karena bisa kita pakai menggunakan kabel atau bisa juga kita gunakan sebagai headphone Bluetooth. Selanjutnya di bagian samping di sini terdapat satu buah port pengecasan berjeniskan USB Type-C. Lalu di bagian sampingnya di sini terdapat satu buah tombol mode, satu buah volume plus dan juga volume minus, kemudian ada satu buah tombol power, dan tentunya terdapat lubang jack audio 3,5 mm dan suara vokalnya itu terdengar halus. Saya sendiri nyaman banget, gak nyangka untuk headphone di harga 200 ribuan, ternyata enak banget dipakai.